ini gula merahnya sudah di pecah, sudah di belah 3, belah 4, belah 6. Gula merah dimasukkan ke dalam gentong. Ngap lengket di tangan tuh ngap ini bobo kayak kan nah, cici boleh yang lengket di jari nah, tinggal diaduk biar halus gulanya, boleh nanti diambil sedikit air di dalam itu untuk membersihkan dan wadahnya. Tinggal lagi ini gula bawang merahnya, belum selesai lagi tadi, selesai bawang merah nanti kita masukkan ke rendang daun gentong. Ini sudah selesai kerjaan menghaluskan bawang. Ini bawang betul-betul bawang yang kita bukan lagi kulitnya, di bawah beringkat bersihkan peralatan. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam gentong yang sudah kita isi air, tambah buah maja, tambah gula aren, tambah kulit bawang. Kali ini kita buat tidak menggunakan Yakult atau sejenisnya, karena ini khusus kita buat untuk semprot di batang atau pakai irigasi tetes nantinya. Irigasi tetes itu nanti kira-kira, bukan kira-kira ya, irigasi tetes itu nanti VOC kita campur dengan air, dimasukkan ke dalam botol aqua seperti ini. Nah, ini botol aquanya kawan. Nanti botol aqua ini kita gantung di pelepah atau di dahan atau di pelepah batang sawit. Kalau panas sedikit sehingga dia netes, setetes-setetes untuk mengukurkan campur irigasi tetes. Ini banyak nih kawan. Ini belum cukup untuk semua batang sawit kita ini, makanya kita tetap produksi sekarang ini. Kalau sudah cukup nanti kita bawa lagi mobil, kita bungkuskan. Nah, selesai kawan. Nah, ini diaduk lagi oleh Om Joko. Nah, kita siapkan plastik penutupnya. Selang aerator belum kita pasang karena nanti kita ya langsung tutup aja ini, langsung kita tutup dulu. Thank you.
tutup kawan. Nah, kita tutup, kita karena air kelapanya masih kurang ini, makanya tidak kita buat dulu aeratornya. Selang aerator sudah ada di pinggir tiang itu. Nah, ini selangnya tinggal masang kita besok.